sebuah gelombang semangat politik melanda Kabupaten Bandung ketika puluhan ribu warga dengan penuh antusias menyatakan dukungan mereka untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini dilakukan dalam acara megah Pesta Rakyat Ganjar Mahfud yang diselenggarakan oleh sahabat Ganjar di lapangan Baru Jati, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Acara ini diramaikan oleh penampilan panggung spektakuler dari The Gampangan, NDX AK, Tip X, dan sejumlah penampilan memukau lainnya. Pelantun lagu Rambut Putih, NDX AK sempat menyampaikan harapan terbaiknya kepada duit tunggal tersebut untuk masa depan Indonesia. Halo, kami dari NDX AK. Acara hari ini seru sekali, walaupun kita main sore ya. Tapi teman-teman antusiasnya teman-teman Bandung luar biasa sekali. Walaupun tadi sempat hujan juga, mereka tetap stay dan tetap masih berjoget bareng NDX AK. Harapannya semoga pemilu ini berjalan dengan adil, seadil-adilnya. Tanpa ada hoax, tanpa ada saling memfitnah dan menjatuhkan, kita harus membuat pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang berjalan dengan damai. Karena walaupun kita berbeda pilihan, tapi kita tetap saudara ya. Teman-teman warga Bandung, jangan pernah gentar karena ada Bapak Ganjar. Jangan pernah takut karena ada Bapak Mahfud. Menang, menang, menang. Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Bandung, Emma Rahmawati, mengungkapkan bahwa Pesta Rakyat Ganjar Mahfud bukan hanya sebagai acara konser biasa, namun menjadi wadah untuk menampung aspirasi dukungan dari masyarakat Kabupaten Bandung. Alhamdulillah warga di sini untuk acara Pesta Rakyat ini sangat antusias dan mereka sangat bahagia dengan adanya hiburan yang diadakan oleh Sahabat Ganjar. Ketika Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud menang di Pilpres sekarang, ya ekonomi di masyarakat lebih meningkat untuk pendidikan dan untuk orang-orang yang tidak mampu bisa lebih terbantu lagi. Kalau untuk kemenangan Pak Ganjar, semoga Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD menang satu putaran. Deklarasi yang dilakukan oleh warga Kabupaten Bandung dalam acara ini mencerminkan untuk semakin berkembangnya basis dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Barat, memberikan momentum positif menuju pemilihan Presiden 2024.